mahu meningkatkan lagi kesedaran masyarakat tentang kepentingan menjaga kesihatan mata dan merapatkan jurang pemahaman tentangnya, mendorong usahawan muda Sheikha Zahira Sheikh Alwi ceburi bidang optik, sesuatu yang jarang diteroka masyarakat Melayu Islam. Malah beliau ambil satu langkah berani, buka satu lagi cawangan di Tampines. Jika sebelum ini, Cik Siti Raihuda Mahmud, 50 tahun, sering mendapatkan preskripsi dan pemeriksaan mata di kedai optik berdekatan rumahnya. Namun, kadangkala beliau menghadapi kesukaran untuk memahami penerangan tentang keadaan matanya disebabkan oleh bahasa dan istilah-istilah saintifik yang digunakan. Lantaran itu, apabila beliau diperkenalkan kepada House of Spectacles yang dikendalikan oleh ahli optik Melayu Islam, Cik Raihuda mendapati dirinya lebih selesa dan jelas tentang penerangan yang diberikan oleh optometri di sana. Dekat luar, optical luar, they will bilang saya bahasa Inggeris yang saya kurang faham. So, bila saya datang sini, diorang bilang saya bahasa Melayu yang lebih faham dan more straightforward. Menerusi usaha ini juga, pemilik House of Spectacles Sheikha Zahira Sheikh Alwi berharap dapat tingkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan untuk menjaga kesihatan mata dan melakukan pemeriksaan awal. Akur akan kepentingannya, Cik Raihuda memastikan untuk lakukan pemeriksaan mata 3 kali setahun. Dorongan seumur saya memang penting nak kena periksa mata untuk untuk mengelakkan contoh macam katarak. So dapat mengesan dengan mudahlah. So jadi yang orang yang cek mata kita akan nasihatkan kita apa yang kita perlu buat, whether to go for check up atau for hospital, example for katarak. Melihat tidak ramai orang Melayu Islam yang menceburi bidang ini, usahawan muda berusia 24 tahun ini juga terdorong untuk mendalami jurusan tersebut. Ini sehinggalah membuka cawangan pertama kedainya di Golden Landmark 3 tahun lalu. Cik Sheikha mendapati ramai pelanggannya merupakan golongan lebih berusia dan ada yang sanggup datang jauh dari kawasan timur negara. Itu yang memberanikan dirinya untuk buka satu lagi cawangan di Tampines. Saya ingin menolong masyarakat Melayu Islam jadi mereka dapat faham tentang kondisi mata mereka, kerana selalu saya dengar komplain dari mereka ialah bila optometris dari bangsa asing menerangkan kepada mereka, mereka susah untuk nak faham. Jadi saya harap di kedai kami, kami dapat menolong orang masyarakat Melayu kami. Sehingga kini, jumlah pelanggan mereka sudah naik seganda. Mereka juga mendapat sokongan pelanggan dari pelbagai kaum.